Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juragan baju? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan review baju tidur duster wanita. Nah, di sini sudah ada berbagai macam dari berbagai merek. Ada duster yang tangannya pendek seperti ini, ada yang lengannya 3/4, ada 3/4 enggak ada ya. Dan nanti kita akan juga review baju tidur duster batik ya. Nah, jadi stay tune terus di channel Juragan Baju. Nah, ini ada dari merek Lorita, dan Lorita, Patricia, Tessa, dan semuanya ini jenisnya kaos. Tidak begitu berbeda ya dengan Patricia, Tessa. Agak Tessa agak lebih beda. Ini dia ada tiga contohnya di sini. Ini yang pertama ada Patricia, dia Patricia kantongnya satu. Oke, kita satu-satu dulu. Ini Patricia kantong depan ini satu, untuk ukurannya ini standar. Ya 60 ke atas lah ya, 60 berat 60, tinggi paling 158 bisa nih. Enggak kependekan kali. Untuk Patricia duster harganya 48.000. Kita lanjut ke 48, hanya beda 2.000 saja dengan Tessa. Tessa dia 50.000, di kisaran harga 50.000. Ini, nah, bedanya di Tessa di ini ya, kainnya dia udah mulai agak tebal, sama-sama mungkin dia terkenal merek, dan kantongnya ada dua. Tessa memang lebih terkenal dibanding Lorita ya dek ya. Ini, dan peminatnya pun lebih banyak Tessa ya, walaupun harganya beda 2.000, kantongnya ada dua seperti ini. Pengawas keliling. Ini seperti ini, warnanya memang lebih cerah di Tessa biasanya ya. Tessa, dan ini kita bandingkan tadi Patricia, kita bandingkan dengan Lorita. Wow, Lorita ini kantongnya tidak tanggung-tanggung nih, dua besar-besar. Dan harganya, oh, Lorita lebih mahal. Lorita 55, beda 5.000 dengan Tessa, beda 7.000 dengan Patricia. Kantongnya besar. Kainnya lembut ya, jahitannya rapi, dan harganya ya murah. Ini seperti ini. Nah, kalau saya masukkan seperti ini, dia lewat dengkul. Lewat dengkul ya, untuk pemakaian tinggi 170, lewat dengkul seperti ini, di sekitar sini nih, sekitar sini, dan tidak terlalu kecil juga. Kita tes banding ukurannya. Oh, sama semua ya, ini ukurannya sama semua, sama. Untuk varian warna biasanya dia ada hijau tosca ya, jarang yang hijau tosca, pink, merah ya seperti ini. Dan ini ada Patricia yang di atasnya tadi ya, yang tali belakang seperti ini, kantongnya ada dua, tangan apa namanya dek, tangan balon ini agak rumbai dia ya. Kalau yang tadi dia kaos polos, dan ini dia agak melebar ya, apa namanya ini dek, huh? Badut duster payung. Duster payung. Oke, gitu. Ini duster payung seperti ini. Kualitasnya memang ya sama ya dengan yang tadi, bedanya mungkin di bahan. Ini harganya 53.000, kantongnya ada dua, ada talinya untuk mengikat perutnya biar nampak lebih ramping. Ini Patricia. Oh iya, ini kan ada nih duster payung. Ada model lagi juga ya, ini dari Lorita, masih ini enggak payung nih, masih yang 55 tadi ya. Ini kantongnya satu.
Oke, kita lihat lagi motif-motifnya yang terbaru. Mana dek lagi dek? Ini masih. Oh, bedanya di kantong ya dengan yang ini tadi ya. Kita lihat. Nah, ini kantongnya seperti ini, bolong. Kalau yang ini kantongnya di dalam. Iya. Oke. Mantap. Dan ada satu lagi nih. Ini Lorita juga. Ini yang jumbo ya? Iya, Duster. Dewasa jumbo. Ini yang jumbonya. Wow, besar. Ini juga jumbo, Tesa jumbo. Kita tanya harga Tesa jumbo di 52.000. Lorita jumbo di 60.000. Oh, jadi saya tahu ini kenapa ibu-ibu suka Tesa. Harganya murah, kualitasnya bagus. Ya kan? Kameramen? Betul kan? Betul. Ini dia. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli atau memiliki baju Duster Tesa seperti ini, biasanya ini lingkar dadanya besar ini. Nggak ada bawa meteran tadi ya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan ukur. Sebenarnya udah ukur, saya lupa ini apa lingkar dadanya. Tapi ini seukuran saya ya, ini tidak kita yang jumbo ini ya berat 70. Ini ya berat 70. Tinggi 170. Masih di bawah dengkul, besar. Kalaupun dia yang standar masih bisa pakai ya, untuk ukuran tinggi badan 170 dengan berat badan 70 kg. Tapi beda ya, berat badan laki-laki dengan perempuan itu beda. 70 ini udah nggak bisa lagi di perempuan. Oke, itu dulu pada kesempatan kali ini. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.